Apakah sebenarnya agenda, agenda yang menggerakkan pergerakan kita ini? Apakah sebenarnya perjuangan, idealisme perjuangan Majlis Belia Malaysia ini? Dan apakah yang menggerakkan belia negara yang kita cintai ini? Pergerakan belia tidak harus terlalu dibuai dengan arus peredaran kemodenan ini, kerana kita punya agenda yang penting dalam mempersiapkan generasi pelapis kepimpinan yang kompeten dan bersedia. Keseluruhan, saya mendengarkan ucapan dasar Presiden Majlis Belia Malaysia memang agak baik, dan ia menyentuh segala program yang telah dianjurkan oleh Majlis Belia Malaysia sehingga ke akar umbi, dan termasuklah MyWARP, MIB 300 dan lain-lain lagi. Program-program yang dianjurkan memang menyentuh dan melibatkan semua belia, tak kira kaum, bangsa dan agama. Dan saya berharapkan aktiviti sedemikian ataupun program-program yang seperti ini boleh terus diteruskan lagi dan dipertingkatkan lagi pada masa akan datang, sekiranya ada rezeki dan ada peluang nanti. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osman daripada Pergerakan Belia Malaysia GAPIMA. Ucapan dasar Presiden MBM kali ini betul-betul cukup menyentuh perasaan jiwa belia kita pada hari ini, yang mana mesej yang disampaikan oleh Presiden cukup memberi buah fikiran untuk para perwakilan kali ini, yang mana dari segi menyentuh isu-isu TPPA, yang mana agenda kerajaan yang sedang dibuat mulut ataupun percakapan di kalangan akar umbi, seperti cabaran belia di sektor 3D dan yang lain-lain menggerak belia dari segi macam mana. So, mesej yang disampaikan oleh Presiden adalah satu yang cukup baik bagi pihak GAPIMA. Saya sendiri pun, yang mana Presiden telah menyentuh perkara-perkara yang sedang berlaku di kalangan belia dan di peringkat akar umbi. Dengan cabaran yang sedia ada ni, kita perlu bersokong padu dan berganding bahu dengan pihak MBM serta mencapai matlamat dan objektif MBM itu sendiri. Pada kali ini, saya mengajak rakan-rakan pimpinan belia agar kita menghayati lima ciri utama ini. Lima ciri yang saya rasa cukup penting dan cukup signifikan dalam kita hendak mendalami idealisme perjuangan. Okay, secara keseluruhan, apa yang telah dibentangkan oleh Presiden MBM, Saudara Muhammad Gaddafi, berkaitan untuk memugarkan semula idealisme. Idealisme ini kalau ikut definisinya merupakan prinsip perjuangan, mengapa seseorang penggerak ataupun pemimpin belia terlibat dalam menggerakkan sesuatu isu ataupun aktiviti, adalah yang menggerakkannya adalah yang datang daripada dalam. Dalam inilah yang disebut sebagai idealisme perjuangan. Mengapa belia ataupun pemimpin belia memperjuangkan sesuatu isu, sebagai contoh isu TPPA yang disebut pada awal ucapan dasar, isu berkaitan dengan soal keilmuan, menangani kemiskinan dan sebagainya, adalah digerakkan daripada kesedaran prinsip yang dinamakan sebagai idealisme perjuangan. Sebab itu, bagi saya secara peribadi, apa yang telah ditekankan oleh Presiden adalah amat tepat, kerana idealisme inilah yang menggerak, yang menjadikan perjuangan seorang pemimpin belia, seorang penggerak belia itu ikhlas, kerana dia memperjuangkan satu isu itu bukan kerana kepentingan peribadi, tapi ia merupakan kepentingan idealisme. Sesuatu isu itu diperjuangkan kerana idealisme perjuangan itu. Sebab itu, secara ringkasnya, idealisme ini bagi saya dan bagi pihak MBM penting untuk kita tekankan kepada setiap penggerak, dan khususnya kepada rakan-rakan yang bakal bertanding. Mereka bertanding tu perlu ada idealisme perjuangan. Mengapa mereka bertanding, mengapa mereka mahu menyumbang, adalah kerana mereka ada prinsip-prinsip idealisme yang mereka nak tawarkan dan mereka nak sumbangkan kepada pembangunan belia dan pembangunan negara. Seberingkas pandangan saya tentang ucapan dasar Presiden. Mungkin sebab ini keterbukaan MBM dalam mendengar RTM ini lebih terbuka ataupun
ada cara dia tersendiri. Ya, berdasarkan apa juga yang disebutkan oleh Saudara Presiden dalam ucapan dasar untuk memastikan relevansi Majlis Belia Malaysia, kita harus lebih reach out dan mendengar pelbagai lapisan golongan belia. Dalam dasar Belia Malaysia ada disebutkan 8 golongan sasar, termasuklah antaranya yang saya rasa MBM perlu dekati adalah belia yang tidak berpersatuan, yang so-called belia indi ni. Dan kita pun telah mendekati belia-belia yang indi ataupun so-called yang tidak terlibat dalam persatuan ini. Kita cuba gabungkan, kita cuba padukan kerjasama dan sinergi di antara belia berpersatuan dan tidak bersatuan. Terima kasihlah kepada saudara Muhammad Gaddafi kerana telah melakukan ucapan yang amat, bagi saya amat bernas dan amat membuka mata lah, terutama dalam isi kandungan ucapannya yang menyentuh perihal kefahaman, kepentingan kefahaman tu, bagaimana faham tu penting bagi suah youth untuk menerapkan apa itu erti berpersatuan. Dan apabila bila kita dah berpersatuan ni, bila kita punya sense of belonging tu dah ada, maka setiap perkara yang kita lakukan, kita akan berasa dia berbalik kepada persatuan kita sendiri. Oleh itu, semua orang akan melakukan yang terbaik. Dan itulah saya rasa apa yang try untuk disampaikan oleh saudara Muhammad Gaddafi. Dalam idealisme beliau kan, dia telah menerapkan pasal pertama faham optimistik kerjasama usaha dan strategi tu kan. Okay, so apabila kita nak membuat sesuatu dalam kisah dalam youth empowerment, pertama kita harus memahami dululah apa itu dia punya source dan apa itu dia punya isi-isi dalam youth empowerment tu sendiri. Dan itu yang telah disampaikan oleh saudara presiden kita, saudara Muhammad Gaddafi. Dan saya percaya semua ahli-ahli dalam Majlis Belia Malaysia ni harus buka mata mereka lah, harus menyedari dalam situasi kita begini, bagaimana kita dilihat oleh betul-betul pemuda di peringkat yang bawah. Kerana dalam situasi ekonomi sekarang, situasi sosial sekarang ni kan, kita dah melihat pelbagai problem seperti yang macam TPPA dan segala-galanya. Dan kita sebagai Majlis Belia Malaysia ni lah yang diketuai oleh Muhammad Gaddafi, harus menjadi seorang yang mampu membimbing dan harus dan berjaya memantapkan lagi youth empowerment lebih kepada perkara tersebut.